Kau membuatku gelisah tak menentu. Rindu mengganggu, selalu ingat kamu. Bunga-bunga cinta semakin merekah bersamamu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemani sama penjual bunga. Iya, ada yang empat di sini. Yes, kenapa ada bunga nih? Karena ada dua bunga dan satu kumbang, satu yes. Panggung. Dan para mereka, juara-juara itu dia. Akademi 4 dan Liga ya. Dangdut. Dan di Akademi Asia mereka juaranya toh? Oh iya. Kan? Mereka juaranya Dangdut Akademi Asia ya. Ya. Ada Fildan, ada Selvia, ada juga Melili. Nyanyi ini lagu medley nih, ada tiga lagu. Ada Demi Cinta Suci lagunya Kak Fildan. Terus ada di mana-mana. Happy. Terus yang terakhir Meli nyanyi lagu Bunga-bunga Cinta Semakin Mereka Bersamamu. Kok jadi nyanyi? Langsung aja kita tontonin yuk. Yuk, mereka bertiga Fildan, Selvia dan juga Meli. Langsung. Apa namanya sih ini? Dia freestyle. Freestyle toh? Iya. Langsung. Sang juara. Ampun. Auranya mereka ini bagus banget. Hei. Mantep sih kalau sang juara nih masuk langsung heboh semuanya. Fildan nih auranya semakin memuncah ya, yes, kalau aku liatin beneran yes, loh. Yes, yes, auranya tuh makin kesini kece banget gitu. Kalau kata aku karismanya iya, tuh kayak iya, iya. kayak Syahrukh Khan gitu, artinya sih punya karisma gitu. Hei. Asik. Ini lagunya Fildan ya? Yes, benar-benar. Jangan pernah kau jauh dari aku. Aku pasti tak bisa tanpa kau. Kau pujaan hati cinta. Fildan ini termasuk bunglon juga loh. Yeah. Saat nyanyi lagu dangdut tuh dia bisa berdangdut, dikasih lagu gitu, pop bisa nge-pop, kasih rock bisa nge-rock, kasih gitar pecah itu panggung langsung, selesai itu panggung semuanya. Harmoni ya. Yeah. Ceweknya ngambil harmoninya sih, enak. Yes. Cantik banget Meli. Meli cantik banget, kayak beauty queen tau. Iya. Meli cantik loh. Kalau Cepi karena kita udah sering ketemu ya. Jadi kayak enggak mengelingin aja gitu ya. Udah tahu gitu Cepi gitu. Sosoknya seperti apa, cantiknya seperti apa, kita udah tahu. Kalau yang kayak Meli, Fildan kita jarang-jarang ketemu gitu kan. Jadi kalau ngeliat, oh iya gitu, ada yang berubahnya ini. Asik, Kenan. Enak loh lagu ini, beneran. Enak-enak lagunya. Dan karakternya ini tuh... yang syuting di Jogja bukan sih? Kalau gak salah iya sih, yang di alam itu. Iya gak sih, yang syuting di Jogja itu gak sih? Yang di pantai, yang di kaca-kaca itu gak sih? Kalau gak salah iya ya. Lagu ini gak sih? Kalau gak salah ya. Aku lupa deh. Ini ganti lagu nih. Ini gak sih? Fildan! Napasnya gila. Wow.
Nafasnya gila. Panjang banget. Nafasnya Vildan. Nike-nya kan? Iya. Kamu boleh nggak berizin ke lagu lain? Oh iya. Hey. Jujur Li, dalam beberapa minggu ini, bulan lah ya, masa minggu lah hitungannya, lagu Ada di mana-mana ini sering banget diputar di Indosiar, yeah. Bener-bener sering banget dinyanyiin waktu ulang tahun Indosiar rame-rame pada dinyanyiin, yeah. Semua. Setelah itu ada dinyanyiin lagi, gila bener-bener lagu ini bener-bener menggema banget, yes. Di panggung Indosiar sekarang. Lagu ini memang pembuktian banget sih kalau Cepi itu bisa keluar dari genre-nya. Yes, dia bisa. Dan lagunya naik, buktinya lah, naik gitu, ya kan? Kan. Keluar loh banget dari genre-nya, yes, Cepi yang di luar melu-melu. Zona nyamannya Cepi banget nih lagu ini. Tapi hasilnya jadi cengkok R&B, artinya lagunya agak-agak, yeah, R&B-an gitu. Tapi di bantai sama dia kasih dangdut tuh masuk. Yes. Cengkoknya nggak pernah gagal. Ya ampun. Makin tinggi makin enak tapi aja. Tapi kamu nyambung itu. Lebih lantang nih, yes. Ini ya, lantang banget nyanyinya. Eh? Asik, ada pecah suaranya ternyata. Oh, Vildan dengan asik, biasa Vildan enak dia. Kalau Cepi kan, tapi kamu dia ngambil yang apa? Pakai ini gak sih? Headpost gak sih waktu itu Cepi kalau tapi kamu ada di mana mana. Asik, pasti Vildan banget ini. Hey. Asik. Tinggi banget ya sih tadi. Ini kayaknya nadanya lebih tinggi lebih dari tinggi deh, kayaknya dari aslinya. Kamu aku. Tinggi loh ini. Iya, lebih tinggi ya. Iya. Mungkin karena nyamain sama yang awal tadi kan. Nge-bridging ke lagu selanjutnya juga nanti kan. Asik. Enak banget. Tapi kamu, wow, gila jengkoknya. Aduh. Kalau nggak goyang dengan lagu ini nggak mungkin kayaknya. Ya. Asik. Iya kan, dia hampir main, iya. Nyamain key-nya soalnya, jadi ya nadanya biar enak. Iya, ya jomplang gitu, iya. Loh maksudnya nanti perubahan key-nya gitu. Asik. Oh. Dia ini centil-centil, iya. Nah gitu, Meli nih. Aduh. Oh. Kayak Sunda gitu kan. Di sisimu. Narik itu miringnya. Ya. Cinta
Aduh. Ngeliat Meli yang sekarang ini benar-benar aku kayak di luar apa ya? Kan dulu pernah ketemu Meli kan waktu masih kecil ya. 14 tahun lah ketemu Meli waktu itu masih kecil waktu di KDI. Gak nyangka dia bakal jadi seperti ini gitu ya. Semuanya lah bertransformasi dari nyanyiannya, body language-nya, look-nya, semuanya. Jauh-jauh. Ningkatnya tuh 1000% lebih kayaknya. Oh, sih. Tuh kan. Asik. Kan agak Sunda gitu. Karena miring kali ya, jadi kayak Sunda gitu. Pemilihan lagunya juga tepat sih, yes, bener. Dari Vildan yang agak sedang-sedang goyang, Cepi agak naik sedikit goyangnya, lagu ini boom goyangnya. Oh, satu, gila. Ya kan, itu yang aku bilang agak-agak Sunda-Sunda gitu. Gila. Dia memadukannya bagus gitu, tuh. Jadi kayak ini kan kayak tarikan Sunda deh, cengkeh Sunda deh gue bilang, tarikan-tarikan itu dan masuk di lagu ini. Oh, cengkehnya. Bener kan agak paduan Sundanya enak kan? Dan harmoni mereka pas bertiga ini cengkehnya enak banget. Manja, manja banget. Ini opening yang boom banget, ciamik banget, dan benar-benar membuktikan mereka para juara yang memang layak juara. Iya, aku suka cara Vildan bernyanyi dengan maco dan karismanya, Cepi dengan keluar dari zona nyamannya, betul sekali. Terus Meli nyanyi dengan perpaduan Sunda-Sunda dangdutnya, nice banget, nice. Semuanya klop jadi satu. Yes, dan mereka bergabung pas ada part rame-ramenya tuh semua enak. Iya. Oke, selesai hari ini. Betul. Kita lanjut lagi, ada video siapa coba, gue bingung ya mau reaksin siapa, yang mana, banyak yuk. Banget. Yo, yang mana yuk, tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu channel ini, ya. Loncengnya dinyalain juga, share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.